Okey, hari ini kita berada di Bazar Jebitri di Jalan Tengku Graman. Kita nak tinjau peniaga-peniaga kat sini macam mana prestasi jualan mereka sempena 5 hari lagi nak raya. Jom kita tengok. Aidilfitri bakal menjelma beberapa hari saja lagi, namun ramai peniaga di Bazar Aidilfitri Jalan Tuanku Abdul Rahman tadi Kuala Lumpur mengeluh kerana jualan tidak serancak dulu. Lokasi ini sinonim sebagai tumpuan utama buat mereka yang tinggal di Lembah Kelang untuk membeli belah bagi persiapan menyambut Aidilfitri setiap tahun. Namun berbeza kali ini, peniaga resah kerana prestasi jualan rendah meskipun sudah hampir sebulan peniaga di kawasan itu. Pengunjung juga tidak semeriah tahun lalu dan pada sebelah petang keadaan terkawal serta kesesakan biasa di jalan raya utama sahaja. Peniaga Songkok dan Capar Mardiah Norman Shah 29 tahun berkata, tahun ini jualan agak perlahan dan kurang berbanding sebelum ini. Mardiah juga berharap lebih ramai pengunjung akan datang membeli meskipun terdapat platform jualan atas talian yang memberi kesan terhadap jualan mereka. Dia berkata, jika membeli di kedai lebih telus kerana boleh melihat barang dan saiz yang tepat selain tiada kerisauan faktor tempoh penghantaran atau kehilangan barang. Perkara sama dikongsi peniaga baju Melayu dan kurta Aziz Muhammad 42 tahun yang sudah lebih 15 tahun berniaga yang mengakui jualan tahun lalu lebih baik. Bukan dalam masa 2-3 seminggu ni lah, seminggu yang terakhir ni dia orang dah mula membeli lah. Customer dia tu agak kurang sikit lah. Mungkin sebab dia mungkin online dari mudah kan, dia orang tak perlu keluar dengan cuaca sekarang, dengan keadaan sesak. Mungkin dia orang beli online lebih mudah di ujung jari je atau order sampai kan. Kalau ikutkan belum capai lagi lah kita punya target. Kalau ikutkan belum. Peniaga biskut raya FND Yunus 51 tahun berkata, jika dibandingkan dengan tahun lalu, tempoh sebegini jualan sudah meningkat dan semakin baik menjelang malam raya. Dia berkata, faktor ekonomi semasa juga menyumbang kepada kemerosotan jualan dan melihat keadaan petang 6 April, dia bimbang jika tidak pulang modal peniaga. Kalau banding jualan tahun lepas, dia akhir-akhir itu lagi boleh mendatangkan hasil lah. Maksudnya lagi ramai pelanggan lah. Tahun ni pun pengunjung ramai. Cuma kurang pembelanja. Kalau ikut data graf kita niaga, tahun lepas hujung dia macam nak naik lah. Ini dia data je. Gini lah, tak ada orang belanja. Patut macam tahun lepas macam ni. Dah meriah dah ni. Siang sampai ke malam. Sampai ke pagi. Ini malam-malam pun kurang belanja lah ceritanya. Harapkan orang lebih belanja atau kita dapat balik modal pun alhamdulillah lah. Modal kita kasar kan. Kita buat di sini. Itulah mengharapkan ada untung sikit. Alhamdulillah. Sekitar jam 3 hingga ke 4 petang inilah suasana di Bazar Aidilfitri di Jalan Tengku Abdul Rahman ini. Dan kita boleh lihat tadi peniaga-peniaga pun memberikan pandangan mereka tentang suasana perniagaan mereka pada tahun ini. Dan kita harap menjelang malam raya jualan mereka mencapai sasaran ataupun cukup pulang modal seperti yang mereka nyatakan. Kita jumpa lagi dalam paparan yang akan datang.